tadi sekitar jam 3 atau jam 4 lupa. Pokoknya menjelang subuh itu masuk sini langsung bongkar, dan karena barang muntah ini langsung berangkat lagi. OTW sikok bagi dua, sikok bagi dua. OTW ke langsung ke Palembang, jos Palembang. Nah, ini udah selesai muat, kita persiapan dulu ya. Ini Mas Bunya lagi nyuci-nyuci samping karena kemarin belum sempat dicuci ya. Kita lihat dulu. Cuci bagian sampingnya aja sama kabin ya, biar terlihat bersih ginanya. Lagi nyuci. Dia belum tidur. Oke, kita beresin dalam dulu ya. Ini dalam berantakan banget. Tadi aku belanja juga, terus ngambil laundry. Pokoknya aku beres-beres dulu. Oke. Masih berantakan sih, karena ini belum dipulang-pulangin. Tadi pikirnya kan nggak berangkat tuh, oleh-oleh masih di sini masih di sini, belum dipulangin. Ini lagi nunggu Mister Iko nih buat ngambil barangnya nih, biar nggak penuh nih di kabin. Aduh. Oke kawan, jadi ini diceritakan dalam kisah nyata perjalanan Gina kemarin dari trip selatan Jakarta Surabaya via selatan. Ini langsung putar kepala muat lagi menuju kota Sumatera. Jadi ke Sumatera, ini sudah mau memasuki pelabuhan Merak. Ya, tentunya masih bersama driver galak driver galaknya Tam Cargo. Galak lo. Jadi ini sudah dekat dengan pelabuhan Merak. Sekian dilaporkan secara langsung dari pelabuhan Merak. Jadi lanjut kita ke terminal reguler. Pelabuhan reguler dikarenakan eksekutifnya baru ada, nggak tahu kata penyeberangannya offline ya, nggak bisa adanya reguler. Oke, ini suasana di siang hari, tetap ikuti dan tonton video kami menuju kota Sikok Bagi Duo. Pempek Sikok Bagi Duo. Terus sana ya, kanan aja. Hop, pasang. Kita beli tiket dulu. Jadi kita di toll gate untuk nyebrang di Pelabuhan Merak. Masih bersama driver galak Tam Cargo punya.
op. Kasih san jalan dulu. Ya begini suasana di Pelabuhan Merak. Antri penyeberangan semua. Oke teman-teman, jadi ini posisi sudah di Pelabuhan Merak. Tadinya mau pesen yang eksekutif, tapi kata pengurusnya itu sistemnya lagi error atau offline atau gimana lah, intinya bakal lama lah ya. Akhirnya ya aku memutuskan untuk ya udah yang paling cepat aja, yang mana reguler. Alhamdulillah langsung dapat kapal juga. Dan ini posisi aku langsung naik kapal. Sempat ada sedikit kendala ya di ramdor karena aku dihentikan. Ini di kamera gak terlalu kelihatan banget, tapi aslinya ini tuh nenggak atau gak nanjak. Sempat panik sih, tapi aku berusaha muka aku untuk tetap santai. Dan biasanya kalau kayak gini, aku diajarin sama Mas Dwi ya, biasakan pakai gigi satu, karena posisi mobil itu muatan. Kalau gak muatan pakai gigi dua masih kuat lah ya, tapi kalau muatan itu usahakan pakai gigi satu biar dia nggak glondor gitu ya. Ya intinya lebih aman lah gigi satu gitu. Kalau udah pro terserah lah, itu urusan masing-masing. Tapi kalau kayak aku sendiri tidak mau mengambil resiko ya, takutnya glondor. Jadi ya maksudnya glondor tuh mundur gitu. Jadi aku pakai gigi satu dan alhamdulillah tidak ada glondor sedikit pun. Dan memang sistemnya Hino itu kan handremnya angin dia, jadi lebih aman juga. Karena begitu di handrem itu kan dia udah ngunci semua, jadi tidak terjadi ngeglondor. Ini kita ulang di video dari dalam kabinnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini tuh sebenarnya aku tuh udah mulai agak panik-panik gimana gitu. Aduh gimana ya ini ya? Aduh mundur nggak ya? Aduh bikin malu nggak ya? Tapi alhamdulillah tuh lihat muka aku tegang. Tapi alhamdulillah lancar. Dan di sini tuh masih dihentikan lagi nih. Ini udah setengah badan ya kan. Setengah badan dihentikan lagi karena mau ngatur yang depannya dulu. Tapi karena tadi yang pertama sudah berhasil, otomatis yang kedua aku juga yakin dong berhasil, dan alhamdulillah lancar. Nah, jadi itu sedikit ilmu ya, sedikit informasi buat para driver-driver yang masih junior nih kayak aku nih ya. Dan ini langsung aja kita turun kapal, karena di dalam kapal itu aku nggak ada aktivitas. Aku biasanya kalau di dalam kapal itu ya tidur di mobil, karena waktu itu sangat berarti gitu. Kita kan supir paket itu nggak bisa berhenti ya, jadi ketika di kapal tuh biasanya dipakai buat tidur. Dan aku jarang mau naik karena di atas kan tempat tidur supir kan cowok semua ya kan, nggak mungkin dong aku menyampur sama mereka, malu. Jadi ya aku ya bobonya di dalam mobil itu. Kalau Mas Dwi itu terserah dia sih, mau turun silakan, mau tidur di mobil juga bareng silakan, nggak masalah kan, kita sudah sah. Oke. Dan ini turun tadi sudah disapa sama teman. Alhamdulillah Devi banyak teman ya. Ini sudah sampai di Lampung. Oke kawan, kita sudah keluar kapal. Kita sudah sampai di Bangkauni. Nah, kita turun kapal. Sampai di Bangkauni. Masih bersama driver galaknya Tamu Kargo. Alhamdulillah kita mendapatkan.
langsung puter balik arah Jakarta. Karena banyak pengalian jalan. Ini jalannya lagi dicor semua. Habis dicuci sudah cantik, sudah bersih. Saatnya pulang ke kandang. Nah, alhamdulillah cuaca juga terik. Jadi mobil bisa tetap bersih. Oke, jangan mau mundur, kita aja yang maju. Dia lautnya. Itu dia menara Siger. Tanda gitu.
juga loket. Kita ikut yang paling cepat aja, reguler. Karena eksekutifnya lama, adanya jam 6 sore. Kita sudah memasuki pelabuhan Bakauheni bersama. Dermaga 3 lagi ya. Kemarin kita naik di dermaga 3, kita turun lagi nya di dermaga 3 di Merak. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita berdua ya. Jakarta tuh Palembang, Palembang tuh Jakarta. Kita sudah sampai di Pelabuhan Merak dan ini sudah mau pulang. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti vlog perjalanan ya. Ini kita mau makan, habis itu langsung cus dan aku juga mau istirahat. Pokoknya tonton terus video-videoku yang selanjutnya. Tetap bersama Devi, Tam Cargo, only for Indonesia.